channel Vincentus Raditya. Oke, sesuai judul, kali ini gue berada di RI Matic Shop and Service. Ya, gue kesini lagi. Jadi gue hari ini mau upgrade lagi si Silvi. Ya, jadi si Silvi ini gue mau ganti windshield gue. Jadi windshield bawaannya si Silvi tuh agak pendek ya, dia tuh pendek banget. Ini dicopot sih, dan gue rencana gue mau ganti windshieldnya pakai yang agak panjangan. Model tuh kurang lebih kayak begini modelnya. Jadi dia model medium sih, model medium, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek. Dia model sedang, tapi gue pakai warna dark smoke. Oke teman-teman, ini windshield pecek yang standarnya, kurang lebih perbedaannya seperti ini. Ini gue samain dulu ya. Jadi kurang lebih perbedaannya gitu guys ya, nambah kurang lebih 10 cm kali ya, kurang lebih 10 cm nambahnya. Jadi ini udah beres, windshieldnya udah kepasang, plat nomor masih kelihatan jelas seperti teman-teman bisa lihat. Ini gue kondisi luar terang banget, dan ini joknya gue diracunin ganti jok lagi nih. Ganti apa Om? Ganti ya? Ya pokoknya ini masih kelihatan banget guys, windshieldnya masih kelihatan banget. Ini windshieldnya dengan tinggi 55 cm, harganya itu 375.000 include pasang. Duh, jadi ganteng dah pokoknya, cakep. Ya untuk pemesanan atau pembelian kalian bisa langsung ke RI Matic Shop and Service. Nanti CP-nya gue taruh di deskripsi di bawah beserta Instagramnya. Orangnya humble banget, humble. Ini ownernya nih. Oke guys, gue udah beres dari bengkel RI Matic Shop and Service. Jadi gue cuma ganti windshield doang, dan windshieldnya ini gue bilang medium sih, jadi dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga. Kalau pendek kan segini dong standarnya tuh ya, ini dia agak tinggi, medium lah kayak gue bilang. Dan pandangan kita ke depan juga masih jelas banget, karena kan kita ngeliatnya ke depan sini kan, bukan ke bawah. Jadi masih cukup jelas. Untuk harganya seperti yang tadi gue bilang, itu harganya 375.000 termasuk pasang. Oke teman-teman, sekedar update ya teman-teman. Jadi gue udah upgrade CVT PCX kan tadi di bengkelnya Om Ikim di RI Matic Shop and Service. Upgrade di odometernya tuh 2500 sekian, gue lupa pastinya, yang pasti 2500. Sekarang itu di odometernya tuh 3581. Dan ini menurut gue masih enak banget, gak ada kredek-kredek lagi, smooth banget. Jadi yang bisa gue bilang adalah anti kredek-kredek klub. Oke teman-teman, sekian video gue kali ini. Jangan lupa kalian dislike, share, komen video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa klik icon helm di pojok kiri atas. Dan buat teman-teman yang menonton video gue yang lain, kalian bisa klik icon video di pojok kanan atas. Once again, my name is Vincentus Raditya. Peace out and as before. Bye. Peace.